Setelah putus dari Alisa Dagais, musisi dan pemain film Al-Ghazali terlihat masih belum punya pasangan lagi. Kendati demikian, Al-Ghazali sering mengunggah kebersamaan dengan beberapa teman wanitanya, satu di antaranya adalah Aliyah Masaid. Al-Ghazali mengakui dirinya belum memikirkan untuk berpacaran lagi, setelah putus dari Alisa Dagais setahun belakangan ini. Kata Al-Ghazali ketika ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Harusnya sih Mei, belum ada kabar lagi. Kamu ikut luar tiket Coldplay gak sih? Aku ikut luar tiket kemarin. Aku udah beli tiket buat nonton di London. Kenapa kamu lebih beli di London daripada di sini mungkin? Sebenarnya sih aku dalam rencana luar ini udah lama. Kalau yang terus kebetulan Coldplay agak lama juga di sini. Jadi aku udah beli duluan di London. Jadi aku gak begitu lama. Oh, tapi yang kalau yang di London udah dapet ya? Jadi alasan gak sih kenapa? Apakah karena di Indonesia lebih penuh atau crowded atau seperti apa? Kalau di London bedanya sama London di Paris, mereka 4 hari. Jadi ya nggak begitu kuat. Jadi sih sehari itu cuma luar biasa. Beda aja Pak, itu udah beda. Di London kan itu rumah mereka, dan kita bisa merasakan suasana yang beda. Cerita sedikit kan, nanti kami mengurusi itu tanggal 28 itu ya. Seperti apa maksudnya sama El, sama Dul? Tinggal rilis lagu aja kemarin, udah mixing, udah ekstrim, udah take from house, udah lengkap, tinggal rilis aja. Kita ingin untuk featuring mereka kan? Iya. Bakal gak pasti, bakal jadi kita fokus satu single dulu. Nah, Al, kamu menikmati kesibukan kamu sekarang seperti apa sih, Al? Yang menikmati aja itu performan, ngalir apa adanya aja. Al, berarti dengan sibukan sekarang kan album yang baru gitu. Itu udah gak mikirin pribadi ya, Al? Iya, masih aja jadi sibuk-sibukin aja gitu. Ya, pribadi kamu pasangan kan lagi gak ini. Ya, biarlah. Mungkin dari kesibukan yang lain. Ini lebih seruan karir dulu. Kenapa? Kenapa di awal emang karena kamu berpikir mungkin karena masih muda jadi ingin berkarir? Ya, karena lagi banyak juga sih. Karir muda lah, karir dulu aja pacaran lah. Al, gabung tim pemenangan pemilu. Kenapa sih, Al? Belum aja sih. Kenapa masih baik kali hubungannya ya? Masih baik ya. Ada waktu ya. Al, gabung tim pemenangan pemilu Gerindra. Alasannya apa sih, Al? Kalau boleh tahu. Alasannya karena ayah. Karena ayah? Tapi memang sebelumnya memang mendalami juga politik sama ayah atau seperti apa? Enggak sih, mengamatin aja. Mengamati aja? Baru ngamatin ya, gitu. Oh. Terakhir dari aku, kamu tipe seperti apa sih? Maksudnya memang tidak mau kampus atau memang ya udah itu kan masalah lu biarin aja. Lupa. Ini diingetin mengenai apa? Ah, tapi bakalan terjun politik lebih jauh lagi nggak sih Al setelah tim pemenangan ini? Kita ke depan. Nyalek juga nggak sih ke depan? Belum ada, belum ada. Berarti memang untuk pemenangan pemilu aja berarti Al. Al, meeting dong buat next meeting. Jangan lupa subscribe ya!